siapa mau jadi juara? Akulah sang juara. Kalau itu saatnya kita masuk di babak SMP seleksi memilih peserta. Oke, di babak SMP ini seleksi memilih peserta, kita akan main games. Nama gamesnya adalah Tebak Gaya Berantai. Tapi ngomong-ngomong katanya punya Yel-Yel. Oke, oh Yel-Yel. Yel-Yel tahu kan Yel-Yel? Jadi saya ini sebagai orang Korea udah tinggal di Indonesia suka pantun ya. Oke. Okay. Dan saya udah menyiapkan pantun tapi kasihan kalau saya yang ngomong semua. Yeah. Jadi teman-teman udah punya pantun? Siap, Bang. Yeah. Oke, okay, tunjukkan pantun kalian. Oke, okay, teman-teman. Kita balas pakai pantun. Di tengah jalan menunggu. Cakep. Lihat tetangga lagi retak. Mau ngelawan yang sebelah. Oh. Ya enggak masalah. Baik, kalau gitu kita kasih kesempatan untuk tim A terlebih dahulu untuk bermain di Tebak Gaya Berantai. Untuk keempat peserta silakan berbalik. Dan untuk Mbak Sherly, simak clue yang akan kita kasih. Clue-nya adalah ini nih, kalian bisa gak beragain ini? Setiap peserta kita akan kasih waktu selama 5 detik untuk menggerakkan clue yang sudah kita kasih. 1, 2, 3. Bagus gerakannya. 5 detik cukup. Cukup, silakan berbalik Ibu Sherly. Ya, bagus sekali. Cukup. Selanjutnya, Mas Victor berbalik. Oke, kasih semangatnya teman-teman. Ya, cukup 5 detik. Ibu, berbalik. Ibu, emang, maaf. Ya, cukup 5 detik. Cukup. Ibu Yustia, mohon maaf, silakan berbalik. Baik, tugasnya Li menjawab gerakan demi gerakan dari teman-temannya yang sudah kita kasih clue. Iya. Gerakannya gimana, Li? Iya, bagus. Sama semua bagus. Iya, semua. Maaf teman-teman, berbalik. Gak boleh dikasih tahu. Jawabannya apa? Potong kuku. Potong kuku. Sepertinya saya salah sebentar. Sudah kita lock. Menurut kamu? Ini kali, medicure kali ya? Medicure. Dua kata ya, ini dua kata. Oh, medicure. Oh iya. Menurut kamu, Ibu? Oh, gunting. Jepit kuku. Mas? Gunting. Gunting? Kuku. Gunting kuku. Baik, kita buktikan sama Ibu Sherly. Gunting kuku lagi anak ini. Kalau menurut Li, potong kuku. Siap. Ibu Sherly, ke kamera gerakannya gimana tadi? Nah, jawaban yang benar adalah gunting kuku. Gunting kuku. Bener dong. Tahan dulu, tahan dulu. Kita tanya tim ya, biar sepakat ya. Oke, boleh, boleh. Biar sportif. Tim, gimana jawabannya? Betul. Sekali lagi selamat untuk tim A, jawabannya benar. Silakan kembali tempatnya. Peserta selanjutnya, peserta atau tim B, silakan maju. Yang benar ya gerakannya, yang benar ya. Ini tergantung gerakan orang pertama nih. Punya Yel-Yel nggak? Punya Yel-Yel, punya dong. Punya. Coba, tunjukin Yel-Yelnya. Yel-Yel ya, Yel-Yel ya. Hitung dong, hitung dong, hitung. Satu, dua. Tiga! Lompok aja! Di dadaku, lompok aja tanganku. Ku yakin, kau bisa, pasti menang. Yes, yes, yes! Wah, luar biasa. Ini semangat-semangat banget. Ini di sini ada peserta namanya Cimol sama Ompong ya. Ya, asisten saya semua di sini pesertanya ya. Baik, kalau begitu, sudah tahu cara permainannya? Tahu. Harusnya tahu ya. Dan untuk keempat peserta silakan berbalik. Untuk Mbak Mei, simak clue-nya, gerakinnya yang benar supaya Moa bisa menjawab dengan baik. Langsung saja. Clue untuk tim B. Kalian ini gimana? Kalian bisa enggak peragain ini? Siap, hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Bagus. Kasih semangatnya. Mei berbalik. Oke, cukup. Oke, silakan berbalik Ibu Eti. Udah mulai ngacau.
harusnya tiup api. Tiup api, baik kita lock, tiup api. Apaan sih? Menurut Bapak? Tiup balon. Tiup balon. Tiup balon, balon begini. Tiup balon. Tiup balon. Hah? Tiup balon? Tiup balon. Kita buktikan jawaban Moa. Tiup api. Oke, buat Ibu Mei silakan ke kamera. Gerakannya tadi gimana? Jawaban yang benar adalah tiup balon, Kak Moa. Kalau begitu pemirsa, saatnya kita akan melihat skor sementara antara tim A dan tim B. Siapa skor yang paling tertinggi, dia akan masuk ke babak bonus, yaitu memecahkan balon yang berisi hadiah sebesar 5 juta rupiah. Langsung saja kita lihat skor untuk tim A. 100 dan tim B, 0. Maka yang masuk ke babak bonus yaitu tim A. Untuk tim B silakan kembali ke tempatnya. Dan untuk tim A, Li, mohon maaf sini Li. Silakan berdiri di sini. Oke, baik pemirsa, saatnya kita bermain di babak bonus bersama Li. Pilih salah satu balon yang ada di belakang Li. Di antara 5 balon tersebut, kira-kira kalian mau pilih yang mana? Kuning emas, kuning emas. Kuning paling dekat. Yang ini? Iya, emas. Yang ini yakin? Yang tengah, kuning emas. Yang nomor 3. Oke. Emas ya, emas. Oke, saya nurutin tengah ya, emas ya. Hitungan ketiga siap dipecahkan. Bareng-bareng kita hitung. 1, 2, 3. Baik, hadiah yang didapat Li. Kita lihat. Berapakah hadiah yang didapat Li atau Tima? $1.500.000. Oke, boleh. Oke, Li. Kalau begitu terima kasih, silakan kembali ke tempatnya. Siap. Dan sekali lagi selamat untuk Tima mendapatkan hadiah sebesar 1,5 juta rupiah. Dan kalau begitu untuk pemirsa, jangan kemana-mana. Masih banyak keseruan antar tim A dan tim B. Setelah yang satu ini kita akan kembali tetap di Siapa Mau Jadi Juara. Akulah sang juara.